fisioterapi anak saya. Oh, anaknya iya, fisioterapi. Iya. Sebenarnya sudah lama Mas, cuma karena kemarin COVID itu jadi saya berhenti selama kurang lebih 2 tahun. Jadi belum kesini, baru kesini kurang lebih 2 bulanan ini. Sudah banyak dari bicaranya sudah, terus kalau dari jalannya sih memang belum begitu signifikan ya, tapi tetap saya teruskan aja terapinya. Baiklah, enggak anu ya, enggak ada kekurangan sih sebenarnya, lumayan ya baik kalau saya menilainya seperti itu. Enggak ya, semua tanggung. Iya. Enggak, pakai cuma pakai rujukan aja. Ya alhamdulillah lumayan membantu ya Mas, dari segi biaya itu kita kan tidak nak keluarkan biaya juga. Nah, kalau dari kenyamanan sih ya enak ya pakai BPJS itu.